Halo, ya gimana? Pertunjukan informasi terakhir dari salah satu anggota tim. Ya. Bahwa kendaraan yang digunakan oleh target orang pasti Kota Baru, ya. Karena ada lampor Kota Baru dan ya. Kota Sopel kan. Ciri-cirinya ada ciri-cirinya, ciri-ciri mobil ada enggak? Penerangan ini warna hitam, ada nomor polisi DD 5. Berdasarkan hasil informasi dari tim gabungan Polda Sulawesi Selatan, salah satu tersangka berada di Jalan Raya. Kemudian dari baru bersama kami melakukan penangkapan. Nanti rumah itu. Iya, Pak. Dari hasil keterangan lelaki A bahwa dia bersama dengan W, namun W-nya ini berada di salah satu rumah keluarga di jalur ke Sopeng. Kemudian kita bersama bergabung untuk melakukan penangkapan terhadap lelaki W. Wah, ini terjal juga ini. Bagus juga persembunyiannya. Ya stop sampai belakang ya. Belakang lari, Pak, lari. Ya, ya, masuk. Kita mau lari. Pasti ini orangnya, Pak. Pasti orangnya. Sudah lama dicari memang dia. Di saat kami melakukan penangkapan terhadap W tersebut, ternyata ada indikasi yang mencurigakan hendak melarikan diri, maka kami melumpuhkan dengan menggunakan tembakan. Ya, apa penggeledahan di dalam? Saat itu pula kami melakukan penggeledahan di dalam kamar. Sembunyi saya di sini. Milo, sembunyi saya di sini. Namun pada penelitian tersebut tidak ditemukan narkotika jenis sabu-sabu di tempat dimaksud. Kemudian saya membawa ke Polres Pindrang bersama 3 orang temannya guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kita sebagai penegak hukum khususnya Polri, kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita ini transparan. Kita tidak melindungi siapa yang melakukan tindak pidana terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Tentunya dengan keyakinan yang tinggi, kami dari jajaran kepolisian di Polda Sulawesi Selatan dan Barat ini yang bersinergi dengan instansi terkait lainnya, kita mempunyai komitmen yang kuat dan solid untuk bersama-sama meminimalkan peredaran dan penyalahgunaan di wilayah Sulawesi Barat ini agar tidak menjadi sarang bagi para pelaku. Luncur ke TKP. Siap. 86.